sebagai upaya meningkatkan motivasi pelaku usaha sektor perikanan dan wisata bahari kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan kelurahan Tirto Hargo Kretek Bantul sebagai desa maritim. Pada tempat ini juga sebagai langkah pengembangan kawasan agar lebih maju dan akan mampu mesejahterakan masyarakat. Desa Maritim merupakan desa di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dengan beragam potensi alam dan lautnya yang bisa digali serta dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kemajuan kawasan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kelurahan Tirto Hargo Kretek Bantul yang memiliki potensi tersebut kini telah ditetapkan oleh pemerintah Hutan Bantul menjadi desa maritim. Penetapan desa maritim tersebut difasilitasi melalui dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta mengingat nantinya akan ada pengembangan maupun pembangunan pendukung kemaritiman. Menurut Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, penetapan Kelurahan Tirto Hargo menjadi desa maritim juga karena telah memiliki komitmen dan konsistensi untuk mengembangkan kawasan. Saat ini juga tengah dikembangkan wisata maritim dan akan terus dikencarkan wisatanya melalui badan usaha milik Kelurahan. Sementara Kepala Biro Tapem DIY KPH Yudonegoro memberikan apresiasi atas upaya Kelurahan Tirto Hargo dalam pengembangan kawasan sehingga akan menambah semaraknya wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Ini sangat baik sekali buat wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Artinya tambah lagi satu wisata yang ada di daerah istimewa untuk keluarga Yaitu satu berupa kano dan juga kedua terkait pasalah tiap sore Ini bisa menikmati uh, hutan, mangrove yang di atasnya itu banyak burung Jadi ini baik sekali buat Wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini merupakan pemberdayaan dari sebuah potensi maritim. Yang ada di wilayah Bantul, harapan kita kepada Pak Lurah dan seluruh masyarakat, mari ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Eh, baik itu destinasi wisatanya, UMKM-nya, dan yang paling penting, muaranya adalah pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di terbaru. Saya kira itu saja. Okay. Menurut keterangan Lurah Tirto Hargo Sugianto, di tahun 2023 biaya mendapat bantuan dana sebesar 750 juta dari pemerintah daerah untuk membangun berbagai sarana pendukung sektor perikanan dan wisata bahari. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menggelar pelatihan pengolahan ikan, untuk sarana-prasarana wisata opak dan wisata kano maritim serta ekowisata hutan mangrove.